Dalam hadis yang lain, Nabi memuji, memberikan pujian kepada orang yang mampu menahan diri, tidak mudah marah. Artinya bagaimana? Kemarahan itu temperamental, karakter seseorang yang sesekali muncul, jadi ujian kepada dirinya dan orang lain. Tetapi ketika dia mampu menahan diri, ini orang hebat. Orang yang hebat itu bukan orang yang adu gulat, jotos, menang. Sabda Nabi, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan diri, bisa mengendalikan dirinya pada kondisi-kondisi yang sulit, yang seharusnya dia harus bisa mengendalikan emosinya. Berapa banyak orang marah itu menunjukkan akhlak yang tidak baik, ujaran kebencian, main pukul tangan, main hakim sendiri, padahal ada aturannya dengan dalih ini mencuri. Anda bukan petugas yang diberi amanah untuk melakukan pemukulan, penganiayaan. Hati-hati, innal ghadab minasyaiton. Marah itu bagian dari setan.